Ketiga anggota keluarga Jamison menghilang di Red Oak, Oklahoma, pada tanggal 8 Oktober tahun 2009, secara misterius. Lebih dari 4 tahun kemudian, jasad mereka ditemukan di hutan sekitar 3 mil dari truk mereka yang ditinggalkan. Jasad sudah tidak dapat memberikan penyebab kematian yang pasti. Indikasi pertama bahwa mereka hilang adalah ketika seseorang menemukan truk pick-up mereka yang ditinggalkan di pinggir jalan. Tetapi masih ada dompet, ponsel, kartu identitas, uang tunai sekitar $32,000, dan anjing keluarga mereka, Maisie. Rekaman pengawasan dari rumah Jamison menunjukkan keadaan mereka pada hari terakhir meninggalkan rumah. Perilaku mereka digambarkan seperti kesurupan. Banyak teori tentang mengapa mereka hilang dan bagaimana mereka mati, termasuk pemujaan setan, ritual bunuh diri, dan kesepakatan narkoba yang salah.